Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Vlogreo. Nah, hari ini kita lagi berada di Pasar Kampar. Kita bakalan review kuliner-kuliner yang ada di jajanan pasar yang ada di dalam. Yuk, cekidot. Salah satu minuman yang wajib ketika kita berkunjung di Kampar yaitu es tebak, teman-teman. Jadi tadi kita udah makan sate, sekarang kita makan es tebak. Ya. Jadi es tebak ini ada pakai gula aren, gula nau atau gula yang biasa. Jadi mari kita coba kedua-duanya, teman-teman. Baru belum minum aja udah bikin ngiler, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa jadi pengen juga, boy? Kameramennya protes, guys. Masa sibuk ngerekam tapi nggak minum-minum juga, ya kan? kalau kita ke Kampar, kalau nggak minum es tebak rugi. Jadi kalau kita berkunjung ke Kampar dan Pasar Kampar, rugi kalau kita nggak nyobain es tebak di dalam pasar, ya teman-teman. Wow, akhirnya es tebaknya sudah jadi. Nah, akhirnya es tebaknya sudah sampai. Mari kita cobain, guys. Oke, ya. Cobain, Man. Seger. Apa bedanya gula nau dengan gula biasa? Kalau yang gula biasa tuh tekstur rapanya itu kan sedikit manis. Gula nau itu yang putih juga? Bukan, gula nau itu kayak gula merah, gula aren. Kalau gula putih, kalau yang pink itu lebih kayak gula putih. Apalagi cuaca lagi panas, minum es makin seger. Untuk harga nggak bakal mahal karena agak terjangkau. Kalau kita berkunjung ke Kampar, kulinernya mantap. Jadi dalamnya ada apa aja? Oh ya, di dalam es tebak ini ada cendol, ada tapai, ada roti, ada cincau juga. Jadi kalau kita ke Kampar, kalau nggak minum es tebak, rugi. Ke Kampar nggak minum es tebak, belum ke Kampar. Ke Kampar.
Jadi kalau ke Kampar kalau enggak makan sate, enggak sebak belum belum ke Kampar. Belum dihitung ke Kampar lagi. Jadi wajib diulang. Jadi pasar ini, pasar Kampar di hari Minggu hari besarnya. Jadi yang jual es tebak dari pagi sampai sore. Jadi nggak usah khawatir buat teman-teman yang masih dari siang mau ke Kampar, es tebak masih ada ready. Sore. Banyak nih esnya loh. Hari Minggu ini puncaknya. Hari biasa buka juga, tidak seramai kayak hari Minggu gini. Dia pindah-pindah. Air Rabu dan lebih kuang. Kamis Rombio, dia ada kayak pasar mingguan. Puncaknya, kita hari Minggu nih kan. Jadi di sini nih, yang berbelanja ke pasar, pulang pasti wajib. Oleh-oleh lah ke rumah. Wajib ketika berbelanja ke sini, ke pasar Kampar, pasti baik yang tetengan pasti wajib buat es tebak. Jadi hari ini untuk minuman es tebak Mil Coki menang ya. Jadi kalau sate di 20 M. Demikianlah video kita pada hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa subscribe. Dadah.